dulu lah, bicara silakan. Pak Jokowi yang tiga kali saya sampaikan di dalam forum ASEAN untuk kita bersama-sama anggota ASEAN ini memberikan bantuan cara. Pak, berarti kalau sekarang 0,8% APBN untuk pertahanan nasional, kalau Bapak terpilih ini kira-kira akan menjadi berapa persen, Pak? Target Bapak? Bapak ya, gue belum jadi presiden. Ya, Pak, misalnya, Pak. Jadi, ya, uang yang kita hilang dari kebocoran, saya hitung adalah kurang lebih 1.000 triliun. Lu pernah dengar pidato gue nggak ya? Dengar, Pak. Sering, ya kan? Nah kalau itu kita hemat, kita bisa pakai untuk perbaikan kehidupan bangsa. Lembaga pemerintah diperbaiki. Lu dengar nggak gue ngomong tadi? Dengar, Pak. Ini nanti ada uang, kita harus tingkatkan anggaran pertahanan untuk jaga kekayaan kita. Negara kita luas, ya. Teman-teman bertanya kisarannya kira-kira berapa? Kira-kira harus ya pilih gue jadi presiden dulu. Bang Andre.